Ya, halo, selamat malam kepada para Sukort Chuan Troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya, Pinades Wijaya, di acara T-Talks atau Trader Talks, di mana kita akan mengupas kehidupan trader dan juga bagaimana strateginya menjelang akhir bulan Oktober ini. Di mana kita melihat bahwa di bulan Oktober ini IHSG mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni di kisaran area 6% dibandingkan awal bulan Oktober ini. Dan biasanya berdasarkan histori yang telah saya sampaikan, dari 10 tahun terakhir, ketika IHSG di bulan Oktober 8-nya hijau, 7-nya di bulan November mengalami pelemahan. Dan jika saya hitung secara statistik, yang mengalami kenaikan hanya satu kali ketika Oktobernya hijau, yaitu di bulan atau di tahun 2020 kemarin, yakni ketika Joe Biden memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat, dan ketika tahun 2020 IHSG sempat koreksi dalam karena adanya COVID-19. Lalu bagaimana kondisi di tahun 2021? Akankah mengikuti tahun 2020 atau mengikuti statistik sebelumnya yang mana potensial di bulan November ini mengalami penurunan? Lalu sentimen apa yang perlu kita perhatikan dan juga strategi trading apa yang perlu kita jalankan di bulan November ini akan kita bahas bersama dengan Ko Doni, yakni dari Saham Daily, yang mana beliau akan sharing kaitannya mengenai market outlook di bulan Oktober, November, Desember tahun 2021 ini. Dan gak berlama-lama lagi, kita akan sambut langsung Saham Daily untuk hadir di acara malam hari ini. Kita panggilkan beliau. Oke, udah hadir. Halo, Ko Doni. Halo, halo, Bernard. Udah dengar suaranya? Gambarnya belum muncul. Udah dengar suaranya, tapi gambarnya belum muncul. Oke, udah. Halo, Ko Doni. Halo, halo, halo. Lagi di mana nih? Lagi di kamar. Lagi di kamar ya. Ya, gimana ya. Sedang tidak di Bali ini sepertinya, Bro. Ya, Doni ya, di Surabaya. Di kampung halamannya Ko Doni ya, dan juga merupakan ya, kampung ya, halaman dari Sukor Sekuritas, di mana Sukor Sekuritas juga didirikan di tahun 1989 di kota Surabaya. Gimana ya, okay, perasaan di Surabaya dan Bali? Lebih PW mana nih kalau Ko Doni sendiri? Bali lah pasti. Oke lah, di ya, Bali lebih menyenangkan di Bali sih. Ya, lebih menyenangkan ya. Gue udah lama banget kan nggak ke Surabaya, jadi kangen sih. Jadi terobati kangen nih. Mantap lah, ketemu keluarga ya pastinya ya. Mudah-mudahan Ko Doni happy selalu, ya, dan juga teman-teman Cuan Troopers dan pengikut Saham Daily yang udah pengen cuan nih di bulan Oktober ini. Nah, Ko Doni, kita melihat nih di bulan Oktober, kita melihat bahwa kenaikan IHSG cukup signifikan di kisaran area 6% dan banyak ditopang oleh kenaikan saham-saham blue chips dan juga saham komoditas. Tetapi berdasarkan statistik yang saya cek nih dari tahun 2010 sampai tahun 2020, hanya 7 tahun dari 8 yang hijau, November itu mengalami zona merah. Tetapi hanya tahun lalu lah yang mengalami zona hijau juga karena pemilihan Presiden Amerika Serikat dan marketnya rally. Nah, kalau di tahun 2021 ini, bagaimana pandangan Ko Doni kaitannya mengenai market IHSG? Silahkan, Ko Doni. Okay. Kalau untuk Oktober forward ya, hingga Desember sih, aku percaya sama satu tip, kalau emang November itu kita lihat lebih banyak merahnya ya. Bahkan November itu aku ingat selain November ada Mei ya. Jadi Mei sama November, yeah, and then September lah. Itu bulan-bulan di mana kita biasanya reskas di situ kan ya. Jadi kita harus tahu kapan sektor mana kita harus masuk ketika market udah terkoreksi cukup dalam di situ. Jadi aku sepakat, tadi datanya aku juga lihat cuman merah tanggal 2010 sampai 2021 ya. Jadi emang hanya tahun kemarin aja itu dia merah sama, hijau. Sama tahun 2018 sama 2014 yang mereka hijau di November. Jadi biasanya November ini ya kita lebih posisinya untuk standby. Jadi nggak terlalu agresif di market. Cuman kalau agresif secara trading ya mungkin di saham-saham yang kita anggap lebih ringan, jadi lebih light yang kita masuk di situ untuk cuan bungkus doang. Untuk yang perihal Oktober kita naik,
Yang biasa setelah Agustus September agak mulai September koreksi, Oktober tuh ada dikasih nafas ya. Jadi turning pointnya kemarin kita lihat bahwa ketika new economy arah ke sektor CPO, terus ke komoditi ya, lalu perbankan. Jadi memang menarik untuk bank empat bank besar itu memang dia punya rebound lumayan lah. Ya kita lihat memang asing juga masuknya di empat bank itu ya. Jadi untuk Oktober, saya rasa yang September sedih-sedih lumayan terobati di Oktober. Cuman nanti yang diantisipasi di November adalah tapering juga. Walaupun mungkin tapering kita lihat sudah price in sebenarnya. Jadi kayak sudah diekspektasikan. Kita sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Jadi ya mungkin nggak terlalu besar. Tapi pasti ada dampaknya sih. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman yang apa kita bilang kemarin nggak sempat ngambil nyicil gitu, mungkin nanti tunggu di November lihat mana-mana yang memang kita incar. Misalkan kayak kita pribadi kita berharap ya, kayak misalkan ada kesempatan untuk bisa masuk di BCA, itu mungkin aku udah sering bilang aku pengen banget dapat BCA untuk koreksi gitu. Jadi itu salah satu yang kita tunggu. Mungkin mustahil, tapi buat aku sih menjelang stock split kan dia udah naik ya banyak gitu. Jadi harapanku sih ada ketarik dulu untuk di bulan November, karena biasanya Desember itu lebih ke BUMN ya, yang memang lebih ditarik gitu, untuk yang plat merah yang lebih ditarik untuk window dressing begitu. Oke, jadi perhatian buat teman-teman ya, buat teman-teman yang udah cuan di bulan Oktober ini, kalau teman-teman udah nggak punya cash nih, bisa take profit sebagian ya, Kodonia, sekitar 50%. Betul, betul. Balikin modelnya dulu deh. Atau lo bisa apa trading dulu. Misalkan lo punya 10 emiten gini, mungkin lo bisa minus 3%, kurangnya 3% di pukul rata 3%, berarti lo dapat cash 30% kan. Gitu. Di lain cash yang udah standby. Gitu. Oke, rest cash dulu, nanti kita manfaatkan untuk buying on weakness di area-area support di kisaran bulan November ya nanti, di mana kemungkinan besar akan ada koreksi. Nah, selain kaitannya mengenai tapering, Kodoni, kira-kira sentimen apa yang bisa kita perhatikan di bulan November nanti yang malah menjadi opportunity kita untuk melakukan aktivitas pembelian? November itu sebenarnya secara makro aku nggak lihat terlalu banyak lagi ya. Sudah, makanya kita bilang kayak November itu waktunya kita resting. Begitu kemarin juga dari apa beberapa teman yang ahli makro kan udah bilang ya, kita harusnya lebih resting di November gitu. Jadi nggak ada sih kayak sentimen-sentimen yang signifikan di November ya secara makro kalau aku lihat, selain tapering itu sendiri. Oke. Okay. Nah, kalau dari RAPBN, RAPBN tuh mungkin nggak terlalu banyak perubahan sih menurut aku ya. Ya, belum ada update sih. Oke. Okay. Nah, kalau di ekonomi sendiri nih, kira-kira sektor pilihan apa yang bisa menjadi pertimbangan di bulan November ini untuk kita mulai akumulasikan buat teman-teman yang ketinggalan nih, terutama di Oktober Rally kemarin, dan juga buat teman-teman yang udah melakukan aktivitas penjualan atau take profit kurang lebih 50% dari portonya di bulan Oktober ini. Silahkan, Kodone. November, waduh. November ini seharusnya kalau aku pengen di properti sih sebenarnya. Aku udah mulai di properti sebenarnya dari September. Cuman kan naik-naik tapi kurang gas ya buat aku. Jadi kalau bisa sih, ya kurang greget ya di properti ini. Aku ngeliatnya sih mungkin Novembernya aku udah, mungkin aku cuma ada satu properti emitternya, jadi mungkin aku mau nambah satu lagi untuk properti. Lalu konstruksi, aku selalu percaya bahwa memang konstruksi itu selalu ditarik ya. Jadi konstruksi aku juga akan tambah lagi satu. Jadi supaya ada dua konstruksi di situ. Kalau untuk bank-bank sih optimis sih. Itu kalaupun koreksi dulu, nanti bisa diambil gitu. Kalau komoditi, aku ngelihatnya itu lebih ngikutin harga aja sih. Karena gue nggak terlalu nahan, apa istilahnya, komoditi itu gue nggak terlalu yang favorit sebenarnya, nggak terlalu favorit. Tapi mungkin kalau dibilang harus milih, gue tetap optimis sama CPO, kalau aku ya. Oke, jadi kalau Kodoni sendiri,
Kalau untuk komoditas sangat mengikuti harga komoditasnya, harga futuresnya ya, betul, protocol, betul, lebih mengikuti itu. Tetapi Kodoni lebih prefer ke CPO. Sedangkan untuk sektor-sektor ya, lainnya yang biasanya bulan November, Desember ini cukup layak dicermati. Yang pertama adalah properti, karena properti ini masih lagging banget ya di rally di bulan Oktober kemarin. Kita melihat cukup lagging dibandingkan dengan perbankan ataupun sektor lainnya. Dan juga konstruksi yang biasanya akhir tahun itu biasanya mumbul di bulan November, Desember, ataupun perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Iya, karena nah, properti itu gini, Bernard. Aku agak spesifik ya. Di properti itu, ketika kemarin krisis, itu orang malah permintaan makin tinggi, kan? Makanya kita nggak heran kayak SMRA, CTRA, itu semua penjualannya bagus semua. Gitu, karena dengan ada fasilitas-fasilitas insentif pemerintah sampai, kalau nggak salah 2022 ya, atau 2023, 2022 ya, mereka diundur seperti itu, jadi kayak dapat angin gitu loh. Untuk propertinya ya gitu. Jadi aku positif sih. Yes, dan tentu saja kita melihat ya banyak orang kaya yang mendapatkan banyak dana ketika komoditi boom ini. Banyak orang di luar Jawa yang punya pendapatan dari coal, CPO, baik pengusahanya maupun pekerjanya. Mereka dapat banyak cash, PPKM sudah mulai buka, dan penjualan properti juga luar biasa, tapi belum terdampak di harga sahamnya, mudah-mudahan dia akan segera terdampak. Nah, Kodoni ini ada yang udah langsung nembak nih. Kalau kaitannya mengenai saham nih, saham favorit Kodoni untuk sektor-sektor tersebut. Mungkin Kodoni bisa sampaikan nggak kira-kira saham apa yang menarik, bisa perhatikan area berapa, dan mengapa? Waduh, ini area ya, gue mesti lihat chart. Gak apa-apa, santai aja kok. Gue takut salah kasih angka. Aduh. Nah, kalau properti aku suka CTRA sama SMRA. Sebenarnya BSD juga oke, cuman aku mungkin pilih CTRA atau SMRA. Sebentar ya, gue mesti lihat chart dulu. CTRA mungkin aku area buy kalau dia terkoreksi sampai di angka 1010. Itu aku akan masuk di situ. CTRA, yes. Lalu SMRA. SMRA aku mungkin tunggu ini 850 atau 865. Di situ aku akan tunggu di situ. Jadi kalau misalkan November memang dia benar-benar turun ya, itu 865 menarik, terus di level 810. Tapi kalau biasanya teman-teman tahu ya, aku tuh kalau nawarnya parah gitu ya. Mungkin di 810 gitu, karena aku sudah ada 1-2 satu properti sudah masuk. Jadi gue mungkin untuk yang kedua ini gue akan ambil lebih bawah lagi untuk itu. Terus sama apalagi tadi, konstruksi. Konstruksi sebenarnya kalau secara fundamental gue suka WIKA ya. Tapi kalau yang harus diselamatin selalu WSKT. Jadi aku lebih betting ke WSKT. Jadi nggak secara fundamental ya. Aku mungkin ambil WSKT itu di level harga 795-800. Kalau dia dikasih ke situ, pasti gue akan masuk. Kalau untuk yang buntut ya, mungkin gue pilih Weton ya. Weton itu yang lebih kecil, mungkin aku akan masuk di level 240 atau 260. Kalau nawar yang parah sih di 240 ya. Karena aku rasa bahwa konstruksi ini semua capnya hampir sama, Bernard. Gitu. Oke. Okay. Jadi lu ambil yang mana aja, sebenarnya geraknya sama. Kalau satu naik, pasti yang lain juga naik. Terus pendukungnya konstruksi yang penting adalah semen. Jadi sebenarnya aku semen ini sudah masuk sih. Jadi aku masuk semen ini dari bulan September akhir. Jadi aku udah mulai masuk semen. Aku lihat risetnya juga bagus ya, udah keluar. Semen care juga bagus. Jadi aku kalau mau nambah lagi mungkin kayaknya nggak mungkin nambah lagi karena sudah bulat di semen. Jadi aku nggak akan nambah lagi. Tapi kalau teman-teman yang belum punya, misalkan dapat kesempatan SMGR misalkan ya, sebentar, yang gede dulu. SMGR misalkan dikasih di harga 8.300-an, silakan ambil. Kalau yang lebih volatile, mungkin kita pilih SMBR, itu mungkin masuk di harga 650 kalau dikasih, atau di harga 715. Jadi tergantung teman-teman nawarnya mau yang kebangetan atau nawar yang biasa. Tapi buat aku kisaran itu ya untuk harga-harganya. Oke, Kodoni. Jadi perhatikan konstruksi, plus jangan lupa
semuanya. Dan buat teman-teman sekalian, bisa perhatikan yang belum membuka rekening Suko Sekuritas, bisa buka di eform.sukosekuritas.com yang ada di link di sini. Nanti kita akan bergabung dengan komunitas Suko Cuan Troopers yang mana seru banget, banyak merchandise setiap teman-teman ikut kuis atau hadiah kita. Dan juga teman-teman juga bisa bergabung dengan komunitas grup kita yang ada rekomendasi saham, stock pick, dan komunitas bareng Bro Wilson dan tim. Yang tentu saja ini cukup menarik untuk teman-teman kunjungi hanya dengan bergabung menjadi Sukor Sekuritas. Nah, Ko Doni, tadi kan kita udah membahas saham-saham yang berkapitalisasi besar. Kalau saham-saham yang bulan November ini layak untuk kita cuan bungkus-cuan bungkus, yang bisa kita perhatikan apa nih? Yang alpha stocknya. Oh, cuan bungkus-cuan bungkus. Kalau cuan bungkus lagi, gue sebut saham Fran nanti ini. Fran juga gila banget, 5 hari rally hijau mulu tuh. Very good. Cuan bungkus, Fran okay. Terus gue lihat MLPL, kalau mau dicoba ya. Jadi MLPL tuh sudah koreksinya udah dalam juga ya. MLPL tuh kemarin di harga 332. Jadi sekarang sudah di harga 400. Jadi kalau teman-teman yang kemarin ambil ya, yang ngikutin itu udah lumayan ya, dari 330-an ke 400 hari ini. Jadi MLPL menurut aku cukup menarik. Terus bentar. Sun itu baseline kemarin di 270. Sekarang udah 322. Jadi lumayan menarik juga untuk Sun. Saham di luar itu gua belum lihat yang bisa tektok-tektok ya gitu. Clear? Oke, Ko Doni. Jadi ada Friend, tadi disebut juga MLPL. Dan sekali lagi kalau saham-saham yang seperti ini lebih high beta ya, artinya volatilitas tinggi, teman-teman harus perhatikan area stop loss teman-teman. Jangan sampai teman-teman nggak stop loss tuh saham-saham yang high beta seperti ini, karena kalau teman-teman yang nggak tahan atau yang jantungan, tentu saja bisa membuat teman-teman nggak siap ya untuk melakukan stop loss seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya kalau saham-saham di luar itu tadi ya, Bernard, yang mungkin menarik juga kayak ERA ya sebenarnya. Cuman ERA, gimana ERA? ERA ini kan sentimennya nanti ada iPhone 13 di 19 November ya. Jadi aku rasa dengan kemarin Samsung keluarin Fold ya, terus Flip itu udah lumayan dongkrak penjualan dari ERA sebenarnya. Ditambah lagi sama iPhone, jadi November ketika market merah, aku lihat ERA sekarang di berapa? 650 kalau aku nggak salah. Bentar. Iya, di kisaran 600-an kok. Ya, itu kan dia sudah naik dari harga 575 ya. Jadi aku rasa ERA ini pelan-pelan secara chart juga udah bagus, secara volume juga bagus ya, ditata sekali walaupun pelan. Ini salah satu peluang sih kalau buat kita ya, untuk ERA cukup menarik buat kita. Oke, Ko Doni. Jadi ERA menarik juga, perhatikan 19 November nih buat para pencinta iPhone. Nanti iPhone 13 akan keluar, teman-teman belanja iPhone-nya, banyak yang belanja, nanti pendapatan ERA naik, reflect ke bottom line, ini biasanya yang membuat ERA tuh meningkat cukup signifikan biasa di akhir tahun. Karena penjualan. Ini lagi, Ben. Gue tambah deh biar semua pada semangat di November. Kayak 12 itu juga berperan ya. Jadi, tahu kan ketika tanggal 11 November, 12 Desember, itu kan hari belanja nasional ya. Yang di, nah itu pasti akan positif ke saham-saham yang hubungannya sama logistik. Jadi teman-teman harus lihat itu. Oke, clue-nya saham yang hubungannya dengan logistik karena ada Harbolnas, hari belanja online nasional. Perhatikan teman-teman. Betul. Nah, kalau Harbolnas ini ngaruh ke kertas nggak nih, Tekim dan INKP nih? Oh, tepat. Anda cerdas sekali. Iya kan packagingnya pakai kertas tuh Ko Doni. Iya betul. Itu jadi selain di logistik, nah itu packagingnya Tekim sama INKP itu juga lumayan menarik untuk diperhatikan ya. Untuk INKP sama Tekim gitu ya. Kalau logistik kan kita tahu kayak ASA tuh cukup strong ya di situ. Oke, nah Ko Doni, kita langsung buka Q&A dari teman-teman sekalian ya. Buat teman-teman yang penasaran
pengen nanya saham apa, bisa ke Q&A, jangan di kolom chat ya, karena kalau kolom chat takutnya nanti ketimpa-timpa. Dan saya akan langsung buka pertanyaan buat teman-teman sekalian. Yang pertama, pertanyaannya dari Heldi Raharjo. Sektor teknologi gimana nanti bulan November? Akankah oke. Or not nih kira-kira di bulan ini? Teknologi, aku rasa sekarang udah mulai rebound sementara ya. Untuk MTech misalkan kita lihat kenaikannya, terus Bank BINK ya udah ada pantulan-pantulan di situ gitu. Jadi so far sih aku melihat teknologi oke lah, masih bagus. Bahkan kayak supportingnya teknologi kayak MTDL kita lihat gila kan kinerjanya, terus dia punya price movement juga bagus gitu. Jadi aku rasa nggak mungkin sih kita teknologi bisa koreksi ya, tapi tetap masih ada sih untuk bisa dapat capital gain dari situ untuk teknologi, terutama MTech tuh aku rasa di harga yang sebenarnya sangat menggoda sih untuk MTech nih. Yes. Dari kemarin kan kita sempat ke level 1480 ya, dan net itu posisi yang bagus. Terus dia sekarang sudah di 1925, jadi sebenarnya sudah naik 500 poin untuk MTech. Kalau lihat secara chart sih dia masih bagus, belum ada perlawanan untuk koreksi dulu. Jadi aku rasa MTech cukup kuat untuk ini. Ya, MTech juga cantik ya, waktu itu teman-teman juga dari kita sampaikan candle-nya juga lumayan, chart pentanya inverted and shoulders tuh buat teman-teman yang ingin perhatikan. Bagus. Nah, ini Mak Dian tanya nih Kodoni, kenapa pakai topeng besok Halloween dan di bulan Oktober ini TikTok-nya spesial Halloween? That's why kita pakai topeng dan kita baru ada yang aja. Yang salah diri saya karena sebenarnya saya pakai topeng, saya nggak ada. Dan kemarin sebagai pengumuman nih Kodoni, kita baru aja ada Halloween party dengan Super Sekuritas and Friends. Jadi kalau zaman dulu kan ada Siapa and Friends, Indie Balance and Friends, kita ada Super Sekuritas and Friends, di mana kemarin kita baru aja Halloween party di hari Rabu. Teman-teman bisa cek di Instagram pribadi saya, pianatwijaya17. Dan nanti teman-teman kreatif dari Super Sekuritas juga akan posting event kita, keseruan event kita di Instagram @sukasekuritas. Kalau pengen tahu keseruan Super Sekuritas, follow Instagram kita, buka rekening kita. Grup kita juga gak kalah seru kok sama Halloween party kemarin. Begitu. Asik. Mantap. Nah, sekarang pertanyaan ada 24 nih, Ko. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaannya kaitannya mengenai Mitratel yang sebentar lagi akan IPO. Di mana Mitratel ini akan menjadi salah satu perusahaan yang IPO di tahun ini yang terbesar. Bahkan lebih besar di Bukalapak, diekspektasikan kalau harganya bisa dapat di harga tinggi. Dan bagaimana prospek kaitannya mengenai saham-saham pertawaran lainnya seperti TOWR, TPIG, ataupun misalnya CNT. Silahkan. Kalau Mitratel ya, Mitratel ini mungkin kita agak berlawanan dengan kebanyakan institusi yang mungkin mereka kurang berminat dengan apa IPO-nya Mitratel ya, mungkin mereka lihat dari tenansinya. Tetapi kalau aku sebagai trader itu sebagai kesempatan sih, mungkin satu kali arah ya udah gitu kan, karena memang besar banget, jumbo ya kita bilang. Jadi mungkin orang-orang masih trauma dengan buka gitu ya, jadi kayak kalau untuk Mitratel nih banyak yang meragukan gitu. Tapi kalau aku sih posisi kita ambil sih, ambil, tapi tetaplah kalau namanya IPO kita mungkin cuma 10% dari total porto kita, jadi nggak terlalu besar. Terus gua rasa sih kalau jangka panjang bagus, karena kan memang backbone-nya ya, kayak nggak mungkin kita sekarang itu kita pakai internet ya kan, pakai data, terus tiba-tiba kalau nggak ada yang support juga nggak mungkin lah. Jadi kayak konsumsi data kan banyak kan, nah itu kan pasti disupport dengan tower-toweran ini. Jadi kalau mungkin secara short period mungkin banyak yang pesimis, tapi kalau kita agak beda karena kita lebih ke trader kan. Jadi mungkin aku satu hari langsung out begitu, nggak terlalu hold lebih lama. Terus kalau kayak TOWR, TBIG dan sebagainya, mungkin aku melihat belum menarik ya untuk saat ini. Sebentar aku cek ya. Soalnya aku melihat belum terlalu, masih turun semua kan ya tawaran-tawaran ini. Jadi kayak kenaikannya waktu di bulan
Juni itu udah terlalu tinggi, jadi sekarang tuh udah masih slow down, apalagi Tebik ya, Tebik tuh meninggalin TOWR jauh banget. Jadi aku masih melihat, terutama TOWR aku belum belum ada posisi untuk ambil tawar-tawaran, jadi belum terlalu menarik untuk aku ambil gitu. Jadi untuk tawar-tawaran jadi kesimpulannya kalau teman-teman tertarik untuk profit jangka pendek ya, Kodoni ya. Teman-teman bisa perhatikan Mitra Tel. Walaupun kapitalisasi besar, kalau trading sehari bisa cuan bungkus ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikut EIPO. Caranya gampang, buka rekening Sukor di eform.sukorsekuritas.com di link ini. Nanti teman-teman akan daftar EIPO-nya, di situ bisa bubil kodenya MTEL atau Mitra Tel. Dan selanjutnya juga kaitan mengenai Mitra Tel, benar banget kata Kodoni bahwa kedepannya kebutuhan data akan terus meningkat, apalagi di luar Jawa. Dan tawar-tawaran yang di luar Jawa itu kebanyakan dari Mitra Tel. Nah, ini perlu diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian. Dia mendominasi sih. Nomor satu ya, nanti dia ya, kayak 36 ribu atau something. Kedua baru TOWR ya, ketiga baru Tebik. Secara jumlah menaranya. Jumlah menaranya juga paling banyak nih. Oke. Kita lanjut ya, Koya, ke pertanyaan selanjutnya. Kita dapat bahas pertawaran. Dan sebelum ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk screenshot event hari ini, kemudian tag ke Sukor Sekuritas, ke Saham Daily, dan Binance Wijaya 17 dengan hashtag Sukor Cuan Troopers dan juga Stronger Together, di mana teman-teman yang beruntung akan mendapatkan kado spesial dari Boris spesial Halloween, di mana teman-teman akan mendapatkan paket yang luar biasa dari Boris buat teman-teman yang story acara pada malam hari ini. Oke, kita akan lanjutkan Q&A selanjutnya. Kita melihat bahwa saat ini PPKM sudah mereda. Dan juga kita melihat bahwa daya beli masyarakat bisa meningkat karena perekonomian kembali berjalan. Plus komoditi super cycle yang mengakibatkan banyak orang-orang di luar Jawa mendapatkan uang kaget. Nah, kira-kira bagaimana ayam-ayaman yang merupakan makanan orang-orang Indonesia karena merupakan daging yang paling murah? Cepin Japfa, apakah menarik? Dan layak kita koleksi di bulan November nanti. Oke. Kalau untuk Japfa, cepin main, memang biasanya ketika Desember ya, mereka itu manggungnya. Tapi kalau sekarang sih, terutama Japfa ya, aku tuh senang Japfa dan aku lihat Japfa koreksinya makin lama makin dalam ya. Jadi aku belum menarik untuk masuk di Japfa. Kalau main, ini kan main kan paling ekor ya. Jadi bentar. Tahu aku sih masih koreksi juga. Ya betul. Jadi baik main Japfa, cepin apalagi aku nggak suka chartnya sih. Jadi untuk sekarang sih aku belum gitu. Tapi kalau mungkin biasanya kan kita selalu ngambil itu 3 bulan sebelum Natal ya, Bernard. Tapi kalau ini aku benar-benar itu mungkin terakhir kali yang gue lihat ya untuk ayam-ayaman ini. Mungkin November minggu ketiga. Mungkin baru gue lihat lagi gimana progresnya mereka. Terus kalau tadi bicara bahwa orang banyak dapat duit dari CPO ya, atau komoditas, ya biasanya mereka larinya ke properti sih, Bernard. Jadi itu sih, yang makanya gue bilang tadi kan properti. Gitu. Oke, jadi tema hari ini saham daily secara conviction ya, satu saham yang masih cukup legit properti ini menarik untuk kita simak. Nah, Kodoni ini. Ya, satu lagi bank yang menarik adalah BBTN sebenarnya, Bernard. Karena BBTN itu connecting to KPR kan, jadi ke properti. Jadi mungkin itu juga bisa dilihat. Nah, Kodoni, mungkin aku mau tanya juga nih. Kaitannya mengenai properti. Kita melihat di China setelah Evergrande, ada berapa properti yang kena cases juga, gagal melakukan pembayaran pokok dan juga bunga. Dan yang terakhir itu namanya apa tuh? Aku lupa, aku berkali-kali sebut di Clubhouse, tapi aku juga lupa ada 4 properti di China sana yang gagal pembayaran pokok dan juga bunga. Bagaimana Kodoni menanggapi hal ini? Akankah akan terjadi systemic cases seperti tahun 2008 Lehman Brothers atau tidak? Dan juga bagaimana dampaknya terhadap market Indonesia? Silahkan Kodoni. Kalau yang Cina sih aku nggak terlalu khawatir ya, karena kan dia benar-benar close negara yang memang dikontrol sama ekonominya, benar-benar negara itu otoriter kan gitu. Jadi bagaimanapun juga pasti di cover sama government gitu untuk Cina ya. Untuk ke kita sih aku rasa nggak sih. Kayak sampai sekarang pun waktu Evergrande case itu kan juga kita nggak terlalu goyang, biasa aja sebenarnya. Gitu, karena memang pemerintah Cina dia ambil action yang luar biasa untuk bisa cover itu gitu. Jadi buat aku sih
seandainya itu ada yang 1, 2, 3, 4 ngikutin Evergrande pun itu aku rasa enggak sih. Enggak terlalu ke kita. Oke, jadi kita tidak perlu khawatirkan ya. Kalau misalnya ada koreksi sementara, itu masih di opportunity kita untuk beli ya, Koya. Iya, iya, betul, betul. Oke. Di November ini ya mungkin tapering aja sih yang jadi sama. Kalau komoditi aku rasa walaupun Cina mau apa menghidupkan lagi dia punya pabrik untuk batu bara, tapi ya namanya musim dingin gimana orang bisa gali sih. Jadi agak susah. Ya, setuju banget. Jadi coal juga masih akan ada sentimen cukup baik karena musim dingin ya. Karena musim dingin di China, mereka sulit juga nambang batu bara. Sehingga saja supply dari luar negeri, salah satunya Indonesia sebagai pengekspor batu bara yang salah satu terbesar dunia, menjadi peluang yang menarik untuk saham-saham coal untuk kita perhatikan. Tapi sekali lagi, sahamnya volatilitas cukup tinggi ya, cukup high beta, sehingga teman-teman bisa perhatikan money management dan juga area entry dan juga exit-nya. Oke, Kak Doni, ini ada pertanyaan menarik dari Joe Alfonso. Ali sudah mulai gerak tadi. Apakah memang ada kemungkinan di awal November diawali dengan kegerakan emiten-emiten kaitannya mengenai CPO? Apalagi bentar lagi Hari Raya Diwali minggu depan akan dirayakan oleh masyarakat India di seluruh belahan dunia. Silakan Kak Doni. Oke, untuk CPO ini sebenarnya kalau teman-teman baru mau masuk, itu kemarin itu waktu dia di 10.000 AALI ya, atau di harga 9.800, ya itu udah level yang bagus untuk entry sebenarnya. Dan kalau nunggu sampai Diwali tanggal 4 November, sekarang udah mepet ya sebenarnya. Kalaupun ada sentimen, mungkin nggak terlalu banyak lagi up-nya ya. Kalau Januari, sampai Januari, kalau dia sampai 13.000, bisa aja. Cuman mungkin kalau aku ngeliatnya terutama Ali ya, ini potensinya dia masih bisa koreksi sih. Mungkin di antara 9.700 dia bisa ke situ dulu. Karena gue lihat walaupun CPO tuh naik kencang, harga sahamnya udah naiknya tuh sudah dari level aku ingat tuh 7.800 ya, udah naik udah tinggi sih sebenarnya Bernard. Dan Ali ini kan dia sempat koreksi karena setelah pembagian dividen. Tapi setelah itu dia stabil, baru hari ini dia naik kenceng gitu. Kalau dibilang ada potensi upside, ada. Mungkin aku bilang di 13.000. Cuman apakah di November itu dia akan naik? Mungkin di Januari kali ya, kalau betul. Biasanya okay. Kan ketika Chinese itu kan dia akan naik ya, di akhir-akhir Chinese gitu. Oke, jadi waspadai juga ya kodonya kaitannya mengenai Diwali, ini malah menjadi aktivitas sell on news ya. Ya, ya betul-betul. Karena kan mereka sebenarnya sudah naik itu juga lumayan loh. Terutama aku ingat Lesip ya. Lesip itu kita masuk 1050. Jadi 1050 yes. Sekarang berapa? Sebentar aku cek dulu. Lesip itu sekarang di harga 1395. Jadi lumayan ya kalau dari sempat ke 1500 kan Lesip ya. Jadi yes. Makanya sekarang ada koreksi-koreksi yaitu secara stokastik pun juga udah turun ya. Makanya gue bilang lebih hati-hati untuk CPO gitu. Karena biasanya ketika tanggal 4-an itu November itu selalu ada apa koreksi dalam juga. Oke, jadi waspadai nanti ada aktivitas sell on news ketika Diwali. Terutama buat teman-teman trader ya. Perhatikan chart-nya, jangan lupa. Nah oke, selanjutnya kita akan bahas sektor lainnya juga nih. Kaitannya mengenai sektor yang jarang dibahas oleh banyak orang. Yaitu kaitannya mengenai sektor consumer. Bagaimana pandangan sektor consumer di penghujung tahun 2021? Karena harga sahamnya belum banyak bergerak seperti ICBP, INDF, Mayora, maupun Unilever. Silakan Kak Doni. Kalau ICBP sebenarnya sudah naiknya sudah lumayan ya. Dari 8.100 ke 9.000-an. Dan kemarin sempat di 9.400. Jadi aku kalau yang MUR aku nggak tahu ngikutin. Tapi kalau ICBP aku ngikutin karena aku punya. Jadi setelah dia mentok di harga 9.400-an, dia turun kan hingga tadi itu sempat ke 8.600. Jadi ICBP ini kalau sampai akhir tahun biasanya sih oke sih Bernard. Dia nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Mungkin Januari baru dia lumayan bagus ya untuk Indofood gitu. Kalau MUR dia ekspor masih bagus aku lihat. Jadi ya consumer sih ngikutin sama daya beli masyarakat sebenarnya Bernard. Kalau kita punya COVID angkanya makin melandai, terus ekonomi mulai berjalan, gaji teman-teman dinaikin ke gaji awal gitu ya, jadi semua bisa spending lebih banyak lagi, terus yang bonus-bonus cair, nah itu kan bisa bagus untuk consumer. Jadi mungkin
ada kenaikan ya pasti. Biasanya Desember itu semua hampir semua semua sektor tuh naik sih, majority ya di Desember gitu. Bisa tapi mungkin nggak terlalu tinggi. Okay. Itu yang aku bilang untuk summer. Oke. Okay. Consumer udah mengalami kenaikan tapi upside-nya udah setinggi yang lain ya. Karena memang dia tetap defensif ya, Paul ya. Betul betul, defensif. Kalau Unilever kita lihat ya kembali lagi ke melemah lagi ya, kita lihat ya. Untuk yang iya, karena secara earnings pun tinggi. Mengalami penurunan ya dibanding tahun lalu. Iya, Unilever tuh itu kelemahannya di situ. Kalau gue growth-nya sudah melandai. Cuman aku nggak tahu ya, ada nggak istri-istri besar yang mau masuk lagi setelah sekarang tinggal 5 atau 4 ya istri-istri yang di Unilever. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas kaitannya mengenai saham-saham copper. Sekalian kita bahas kaitannya mengenai nikel dan juga timah. Bagaimana saham-saham ini? Apakah masih layak untuk dikoleksi copper, nikel, dan juga timah? Silakan, Bro Roni. Nikel masih oke buat aku. Jadi kalau di kalau teman-teman untuk kenapa suaranya mantul ya? Banyak yang gua lepas. Coba lepas headset aku. Udah jelas. Jelas. Lebih jelas ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk nikel kalau untuk misalkan sampai 3-4 tahun sih gua optimis bagus. Jadi buat jangka panjang oke. Okay. Terus kalau untuk copper itu permintaannya banyak tapi yang dihasilkan dikit. Jadi copper itu terutama MDKA ya. Aku rasa kalau untuk agak 2 atau 3 tahun itu bagus untuk MDK. Seperti itu. Kalau sekarang memang lagi koreksi. Makanya gue bilang kayak komoditi ini setelah dia naik MDK terutama sampai ke 3450 sekarang sudah di sekitar 3100 ya. Kemarin sempat 3080. Jadi gue rasa ada kayak retracement dulu. Stokastiknya juga udah mulai melandai gitu kan. Jadi ada balik arah. Kalau nikel mungkin gue lebih cenderung ke Inco ya. Kenapa Inco kok bukan Antam or Tins? Tins atau Timah? Antam itu semua ada. Dalam arti emasnya ada, ya kan? Nikelnya ada. Tapi aku lebih suka ke Inco sebenarnya kalau ngomong. Atau Harum sekalian. Cuman Harum butuh waktu ya untuk dia full production. Kalau untuk Tins itu Timah geraknya terbatas sih, Bernard. Aku kurang ini kalau Antam 2170 2220 itu tempat kalian masuk. Makanya gue sampai apal banget. Antam itu 2170 itu support kuat, 220 itu tempat masuk. Jadi kalau lu lihat dia di 220 tuh beli. Gitu. Kalau dia di 2500 di 2600 dipukul ke bawah lagi. Jadi kalau buat teman-teman yang suka swing ya, sebenarnya Antam tuh enak sih. Kita gitu. Kayak nunggu aja di bawah nanti naik tinggal cuan gitu. Tapi dia nggak pernah jadi break on support, sell on strength, break on support, sell on strength gitu ya kodoni ya. Itu sudah kayak berapa kali? 1, 2, 3, hampir 4 kali wave ya. Jadi kayak buat aku tuh teman-teman yang swing, mungkin Bernard suka Antam ya karena swing. Iya, benar. Enak buat gampang TikTok. Banget. Betul, kalau untuk cuan itu enak banget untuk di Antam karena jelas banget ketebak gitu. Untuk Antam. Iya. Yeah. Kalau Inco lebih nggak terprediksi betul siacapnya. Ya, Inco lebih gitulah. Tapi kalau Antam itu lebih bisa dibaca. Untuk yang suka TikTok ya, terutama buat teman-teman begitu. Gampang 2220. Kita mau bahas nih saham yang lemot nih. Aku juga menanti nih. Kaitannya mengenai sektor minyak, di mana oil udah di atas 80 USD. Per barelnya, bahkan banyak ekonom, banyak analis prediksi bisa sampai di atas 100, tetapi harga sahamnya Elsa Medco masih lelet sekali. Bagaimana pandangannya Kodoni tentang hal ini? Oke, okay. Kalau oil sebenarnya aku lebih suka Akra sih. Aku nggak pernah masuk ke Medco. Elsa itu boleh, tapi aku kalau suruh pilih Elsa Medco, aku suka Elsa. Oke. Okay. Kenapa kok? Tapi dari Medco Elsa Akra, aku suka Akra sih. Karena Akra itu dia punya bisnis, terus dari segi ownernya itu aku suka sih. Karena visionernya itu pas buat aku. Karena selalu firm, selalu ngerti apa yang mereka mau, tuju, itu tuh jelas gitu. Kalau Medco mungkin agak-agak bulat ya. Artinya bisnisnya tuh gue gak ngerti deh.
baca berkali-kali pun gue gak memahami. Jadi gue lebih suka Akra kalau untuk oil. Oke. Tapi Akra kan udah mulai beralih ke CIPE kan, ke kawasan industri. Nah, itulah cerdasnya mereka. Jadi dengan adanya kawasan industri itu, mereka akan lebih banyak lagi revenue yang mereka generate. Gitu loh. Jadi ketika harga minyak naik, ya memang okay, mereka kan distributornya, tapi di samping itu mereka punya pendapatan lain di situ gitu. Di another side-nya ya dia, di mana ada apa JV itu. Oke. Siap Koko. Wah, ini pertanyaan banyak banget nih Koko Doni. Kira-kira Koko Doni ingin menyampaikan apa dulu nih sebelum aku lanjutin pertanyaannya buat teman-teman? Ada yang keinget lagi nggak kira-kira revelation apa yang disampaikan ke teman-teman? Udah sih kayaknya ya, udah banyak tuh yang dibocorin. Iya nih, banyak banget nih. Koko Doni ngomongnya cepet banget sih. Sangat set forward. Oh, gitu ya? Jadi ini pertanyaannya masih banyak sih, tenang. Masih banyak. Nah, kemudian ya, kita mau tanya saham-saham. Ah, aku bahas tentang Sukor dulu ya, biar nggak bosan ya. Nah, gimana cara buka rekening Sukor? Deposit minimal berapa? Nah, Sukor itu bukanya gampang banget. Teman-teman tinggal buka di eform.sukorsekuritas.com di link yang ada di pin message ini. Dan tentu saja teman-teman depositnya hanya minimal 100.000. Teman-teman bisa masuk grup Cuan Troopers, udah ada belasan ribu member. Teman-teman bisa diskusi, bisa saling sharing, dapat stock pick, punya komunitas, seseru komunitas-komunitas yang kita kemarin habis Halloween party. Dan mudah-mudahan kita bisa kumpul-kumpul bareng Cuan Troopers lagi setelah nanti pandemi berakhir, dan kita tunggu lagi event-event Sukor Sekuritas selanjutnya. Oke. Sekarang kita akan bahas kaitannya mengenai saham, kaitannya mengenai, ini pada nggak nyambung nih, ada yang migas sama UVCR. Yang nyambung-nyambung dulu ya, yang satu sektor. Okay. Rumah sakit deh, kita bahas rumah sakit dulu. Bagaimana sektor rumah sakit mengingat COVID-19 udah mulai melanda ini? Silakan Koko Doni. Kalau rumah sakit, jujur aku healthcare itu aku dari sejak Agustus sudah nggak ada di Porto. September apalagi. Pokoknya Agustus udah ngurangin, September itu udah hilang. Seingat aku ya. Tapi aku udah masuk lagi satu saham. Aku nggak sebutin apa sahamnya. Itu kemarin sempat menarik. Karena base-nya itu sudah kelihatan ada base di situ gitu. Tapi kalau dibilang sekarang PCR turun lagi, nah mungkin kayak untuk yang lab-lab itu dijauhi dulu. Jadi kalau kita lihat ya. Oke. Okay. Saham rumah sakitnya kayak aku tahu nih. Yang satu grupnya naik semua tuh rally. Oke. Okay. Yes. Kalau PRDA, kita lihat kan PRDA itu turun ya. Semenjak PCR di apa? Diturunkan sampai sekarang turun terus kan. Makanya aku sudah tidak melirik lagi. Terus satu lagi apa? Bentar. DGNS ya. DGNS juga turun juga, jadi kayak memang lebih baik keluar dulu sih kalau buat aku ya. Kalau rumah sakit masih oke, tapi untuk labs-labsnya mungkin enggak lah. Oke, ke rumah sakit masih oke ya, karena kita kan juga habis COVID, mungkin kita lebih berani ke rumah sakit ya. Untuk rawat jalan, kemudian rawat inap dibanding sebelumnya. Jadi menjadi another income dari rumah sakit. Tapi kalau untuk lab yang banyak pendapatannya dari tes COVID, PCR, antigen, ini tentu saja bisa berdampak kurang baik terhadap performa keuangan mereka dibandingkan dengan sebelumnya. Seperti itu. Okay, kita akan bahas beberapa saham lainnya yang bisa dibilang juga heboh. Ini kita akan bahas kaitannya mengenai sektor bank-bank digital. Salah satunya dia akan bahas kaitannya Meniagro. Bagaimana pendapat Kodon tentang Agro mengingat bulan November ada rencana dia akan melakukan right issue? Silahkan Kodon. Nah, ini Agro ini mungkin aku agak beda ya, beda position dengan teman-teman kebanyakan, di mana sampai detik ini aku nggak ada koleksi Agro gitu. Jadi aku kemarin lebih memilih BBRI kan dibandingin Agro gitu. Jadi aku mungkin tunggu sampai right issue-nya selesai baru aku masuk gitu. Walaupun aku belum baca benar ya, apa benar dia 1100 ya rate isunya ya, gitu. Ada dua version kan, kalau misalnya dia di 1100, itu cukup murah sih dengan harga misalkan akhirnya sahamnya di 2600 gitu.
lu tebus pasti kan, tebus rate-nya gitu. Tapi seandainya dia dibuat turun lagi ketika rate issue misalkan di 1100 dia turun mungkin ke 1615, I don't know. Tapi kalau emang terjadi, gue pasti ambil gitu. Tapi untuk saat ini aku nggak fokus di agro jujur, karena aku melihat belum sih gitu. Jadi aku masih fokusnya di yang lain gitu, nggak di agro gitu. Mungkin di bank digital lainnya selain agro ya, walaupun agro kan memang saingannya Arto ya, Arto yang swasta, agro yang pemerintah gitu. Tapi aku better aku lihat masuknya, mungkin aku akan masuk di agro itu kalau dia tembus di angka 2570 atau 2600 baru aku masuk. Jadi mungkin telat ya kata orang, tapi aku lebih beli-beli di atas. Kali ini aku gak beda strategi sih, jadi aku mungkin belinya nunggu sampai rate issue-nya selesai biar nanti. Oke, tunggu rate issue-nya selesai. Nah, ini ada pertanyaan sambutan nih dari Kalisa. Nah, was kita juga konon kabarnya akan ada rate issue. Bagaimana pandangan Kodoni mengenai hal ini? Ya, was kita butuh duit sih. Jadi dia harus rate issue. Was kita tuh bukan jelek, tapi karena emang dia bangun project-project-project, dananya nggak ditalangi kan, maksudnya nggak masuk gitu, sehingga mungkin dia harus lelang-lelang gitu ya. Mungkin proyek terbanyak itu di WSKT sih untuk konstruksi, makanya kemarin kan ada 75 DPR ya untuk apa tambahan dana untuk WSKT gitu. Jadi makanya di konstruksi itu aku pilih WSKT. Padahal WIKA yang secara fundamental lebih bagus, gitu. Karena gua harap WSKT ini kayak jadi turnaround story ya, turnaround stock yang memang bisa dapat kenaikan untuk harga sahamnya gitu. Pasti diselamatkan sih. Ya, untuk WSKT ini mungkin kalau gua bilang kayak perbankan, mungkin kayak BBNI ya. Kalau teman-teman lihat BBNI itu upside-nya tinggi gitu. Jadi untuk WSKT ini aku di antara properti gua malah agak beda, gua ambil WSKT dibandingkan WIKA atau PTPP atau ADHI gitu. Walaupun secara fundamental dia hancur sih. Yes, tapi punya story kaitannya penjualan asetnya dari waskita ini yang yang mana dia setelah bisa jualan tol, dia dapat cash, bisa mengurangi debt equity ratio, karena turnaround story lah yang banyak dicari investor sekarang ya Kodoni ya. Misalnya nanti semua investasinya sukses, strateginya sukses, dia bisa bayar project sana sini, it will be a good story untuk waskita. Dan juga banyak kabar kaitannya melihat isu, mungkin nanti juga dana PNM, dana PEN maksudnya akan masuk ke situ juga. Iya, itu yang masuk ke situ, masuk ke dia. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Di mana udah ada standby barrier-nya, yaitu dana PEN. Oke, kita akan bahas selanjutnya. Di sini ada komentar dari V. Rahel. Support CS-nya keren, fast respond. Thank you banget. That's why teman-teman semua jangan lupa buka rekening di eform.cokosas.com yang di link ini, supaya teman-teman bisa bergabung dengan komunitas Koco untuk post dan lain sebagainya. Kok Doni nanti ada karaoke nggak kok malam ini? Malam ini gue sudah di booking, jadi kayaknya nggak ada deh. Di booking di mana? Aduh, nggak tahu kalau teman-teman lain yang, teman-teman Surabaya lah yang booking. Tapi kalau misalkan teman-teman, mungkin nggak tahu kalau Bernard muka room, maybe bisa ya. Ada suara aku lagi begini kok. Jangan dong, kamu istirahat dong. Kamu kayaknya sakit parah gitu. Istirahat. Iya, lumayan nih. Nggak sembuh-sembuh. Kamu mesti istirahat tidur deh. Wah, Kodoni perhatian banget nih, thank you ya. Butuh waktu dan perhatian kerja kerasnya luar biasa, kreatifnya luar biasa, jangan sampai ambruk aja. Jadi harus istirahat. Oke. Okay? Terima kasih Kodoni. Nah, Kodoni, mungkin kita ada tinggal 10 menit lagi nih. Kita akan bahas pertanyaan terakhir nih. Nah, kita melihat nih market IHSG mulai menyepi kembali nih beberapa minggu terakhir setelah sempat ada lonjakan di akhir September dan dua minggu pertama bulan Oktober. Nah, kira-kira tren sepi ini nunggu momentum beli akankah terjadi lagi di bulan November ini? Walaupun tadi sudah ditanyakan, kita mungkin simpulkan lagi nih bagaimana bulan November akankah sepi dan akankah ada potensi koreksi, sehingga potensi koreksi kurang lebih ke angka berapa dan sektor favoritnya apa? Kita ulas balik di penghujung juga, silakan Kodoni. ISG ya. Aku sih ISG mungkin ya, kalau ya 6,7, 7,200, banyak yang betting di 7,200 ya, karena kemarin kecepatan naiknya
di 6.600. Terus apa lagi tadi? Koreksi sampai sejauh mana ya? Iya, di bulan November. Koreksi ini. Mungkin kalau aku lihat, kalau ke 6.400 itu visible. 6.400, 6.300 lah. 6.4 itu cukup sih buat aku. Oke, jadi perhatikan di area-area support, terutama dekat-dekat 64, 63, teman-teman bisa lakukan buy on weakness. Yang udah raise cash, kemarin udah jual 50%, mau beli lagi. Atau yang ketiga bulan Oktober, November adalah saatnya teman-teman melakukan pembelian. Dan sektor yang Kodoni tadi sampaikan, terutama yang non-cyclical, kita lihat ada sektor perbankan, Big Four Bank dan juga BPTN, properti yang menjadi andalan, dan juga konstruksi. Plus, kalau teman-teman suka yang cyclical, jangan lupa perhatikan harga komoditasnya, yaitu saham-saham kaitannya mengenai CPO yang merupakan andalan utama Kodoni, dan juga bisa perhatikan coal dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Kodoni, untuk closing statement untuk event malam hari ini? Closing statementnya gini, bahwa kita belajar dari beberapa 2 bulan yang terakhir, September ada koreksi, nggak usah panik lah. Gitu. Karena kebanyakan gue lihat teman-teman ini, kalau beli itu greedy gitu, jadi sampai beli sampai 60%, 70% gitu. Jadi ya money management diatur, bobotnya diatur. Jadi itu penting sih. Karena aku lihat banyak orang itu yang suka over ya gitu. Jadi kayak, oh ini saham ini bagus banget nih, langsung hajar. Nah itu jadi kalau bisa kalian tetap konsisten sama trading rules kalian gitu. Kalau emang maksimal 20% per emiten ya porto kalian, ya udah jangan lebih dari itu gitu. Jadi nggak perlu yang nambah bobot lebih besar. Itu penting banget sih, karena kemarin yang September sampai kayak mengharu biru semua, dan gue harap teman-teman kembali ke basicnya lagi, lihat risk and rewardnya seperti apa, sesuaikan sama kemampuan modal kalian sama skill kalian juga. Terus kalau yang misalkan merasa gue pengen belajar nih, ya udah belajar, kalian bisa ikut training kan gitu. Aku rasa banyak sekali provider atau teman-teman yang mentor yang bisa ngajarin kalian, mau secara technical, fundamental, ya valuation begitu. Itu penting sih buat kalian update diri. Jadi kalau misalkan kita koreksi, ya tidak melakukan trading itu juga satu strategi gitu ya. Dengan mengamati aja, kalian buat wishlist itu berisi saham-saham yang memang kalian pengen dari dulu sudah naik, tapi kalian pengen ketika terkoreksi kalian bisa beli. Nah, jadi mending kalian lakukan analisa seperti itu. Itu sih kalau dari aku ya. Oke, Kodoni. Dan teman-teman bisa follow juga ya Saham Daily. Di situ juga ada banyak topik-topik yang menarik dari Kodoni. Dan juga kalau masuk ke grupnya Saham Daily, bisa nggak untuk menjadi member, Kodoni? Bisa aja sih, di sandeli.com terus klik yang join membership. Karena sekarang sih jujur kita sudah limited ya, maksudnya limited, sebenarnya sudah nggak mau nerima sih gitu. Tapi ya nggak apa kalau misalnya ada, nanti mungkin admin yang full up kalian ya di apa www.sandeli.com join membership gitulah, pokoknya diklik aja, ntar isi data, ntar pasti di follow up sama admin kita. Oke, siap. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa juga buka rekening di evop.skullsquare.com, bergabung dengan komunitas Squad Chuantropers, dan tentu saja nanti di bulan Maret tahun depan, Squad Squarekas akan meluncurkan aplikasi yang baru. So, jangan lupa ditunggu dengan menjadi nasabah Squad Sekuritas. Dan sekali lagi, thank you, Kodoni, buat malam hari ini, buat waktunya. Bernard, jangan lupa tidur istirahat. Siap. Aduh, perhatian banget, terharu. Thank you, Kodoni. Dadah. Have fun di Surabaya. Bye-bye. Bye-bye.